saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan Yesus Kristus, kita semua boleh hadir kembali di sini di ibadah doa puasa siang hari ini di Menara Doa Segala Bangsa. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan atas pada siang-siang Senin hari ini ya Tuhan, kami bisa berkumpul bersama untuk mencari Engkau ya Tuhan. Kami haus akan Engkau. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan untuk selalu mencari kasih-Mu Tuhan, mencari petunjuk-Mu, mencari anugerah-Mu Tuhan. Kami dengan masalah-masalah yang kami yang ada ya Tuhan, dengan kelelahan, kami percaya Engkau mau memeluk kami dengan kasih anugerah-Mu. Engkau mau menyegarkan kami kembali. Engkau mau menuntun kami ya Tuhan, karena kami seperti domba yang hilang ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah hadir bersama kami dan pakai hamba-Mu ini Tuhan. Hamba tidak pintar, hamba tidak pengetahuan, hamba hanya sebatas hamba yang hamba tahu Tuhan. Tetapi Engkau lah yang berperkara Tuhan. Engkau yang bekerja ya Tuhan lewat hamba ya Tuhan. Pakai lidah bibir hamba ya Tuhan untuk memberitahukan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu selalu yang sederhana sehingga semua daripada kami bisa mengerti. Dan firman yang telah kami terima akan masuk ke dalam hati kami, jatuh ke dalam tanah yang subur sehingga tumbuh kuat, berakar kuat dan menghasilkan buah-buah roh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua ini ya Bapa ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lihat ya, sekarang di YouTube ada 18, di Zoom ada 46 orang. Kita say hello dulu untuk yang di YouTube, ada Bu Dewi Lee, Bu Susan Pastri, ya. Siapa lagi? Bu Maria, Martin, Pak Martin Lalang, Bu Mary Sitompu, Bu Desi Esi, ada Bu Aries Pertiwi, Bu Devi Natalia, ya, Bu Novi, Bu Esra, Bu Retno, Bu Rora, selamat siang, shalom, ya, Ibu jangan lupa untuk like di YouTube dan tetap apa, yes, halo, ya Bu Desi, halo, ya, silakan respon ya di YouTube, respon dengan perkataan firman Tuhan sehingga semakin ramai di YouTube dan bahkan banyak orang yang akan masuk ke dalam dan lihat firman Tuhan. Ya, siang Bu Lista Dona, shalom, Bu Lely Lompas, ya banyak. Oke, okay. Shalom juga yang ada di Zoom ini, ya tambah lagi. Kura masyik ya tarama. Ya, mungkin semua daripada kita yang sering ikut acara Menara Doa Segala Bangsa, Pak Hebron selalu memaparkan visi-misi Menara Doa Segala Bangsa, dan ada juga hal-hal yang baru ya, mulai ada komsel ya, terus juga tentang Lumbung Yusuf mulai digerakkan, akan ada Kingdom Business juga akan digerakkan, ya transfer of wealth akan terjadi. Mungkin daripada kita semua bingung, saya juga bingung ya, tapi itulah inti firman pada hari ini, yaitu mengimbangi kegerakan Tuhan. Tuhan mau bergerak, Tuhan sudah mau bergerak, suruh MDSB untuk bergerak. Tapi kita sebagai jemaat, apakah sudah siap untuk ikut pergerakan Tuhan? Ya, seperti Israel waktu dia harus, mereka harus di padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Ketika tiang awan, tiang api Tuhan tidak bergerak, maka mereka pun tidak bergerak. Tapi begitu mereka bergerak, apa tiang Tuhan bergerak, maka Israel juga harus bergerak. Apakah kita masih di zona nyaman? Apakah kita lalu zaman sekarang? Sehingga ketika ada pergerakan Tuhan, kita merasa, aduh, waduh, gimana nih Tuhan? Kok begitu ya Tuhan? Mulai nih, respon-respon. Apakah kita akan meresponi seperti Israel merespon dengan bersungut-sungut? Atau kita merespon dengan, ya Tuhan, saya mau jalan. Ya, oke, poin pertama. Bagaimana sih kita mengimbangi kegerakan Tuhan? Sebenarnya simple tuh. Pertama adalah mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Kita lihat contohnya di Daniel ya. Di Daniel, sesibuk apapun dia, karena dia itu kan di kerajaan ya, nah, bisa dibilang dia itu sangat sibuk, dan
Tapi dari Alkitab, firman Tuhan berkata, Daniel masih menyempatkan waktu untuk punya hubungan dengan Tuhan sehari 3 kali lagi. Jadi pribadi dengan Tuhan. Sehingga ketika dia dijebak, Tuhan yang menolong Daniel dengan iman yang teguh, ya, karena Daniel mengerti isi hati Tuhan. Jadi Tuhan, pernyataan Tuhan ada pada Daniel. Mukjizat terjadi sehingga raja makin mengasihi Daniel dan membela Daniel. Dan raja udah bingung kan mau gimana lagi nih, nggak ada cara, tapi Tuhan yang berperkara sehingga orang yang tidak mengenal Tuhan, seorang raja, mau meninggikan karena Tuhan. Daniel, raja sendiri yang bersaksi kan bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup. Nah, dari kita semua pasti mempunyai pengalaman yang menarik bagaimana Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan ketika pertama kali kita menerima Tuhan. Ya, saya saksikan dikit, ketika saya pertama kali kenal Tuhan secara pribadi itu pas waktu saya lagi pujian penyembahan di gereja, itu air mengalir terus, air mataku mengalir, tapi saya sadar. Dan itu pada waktu itu saya masih kuliah di luar negeri. Jadi gembala ini memang fokus ke mahasiswa-mahasiswi dan ada 3 kota. Jadi saya di salah satu kotanya. Nah, saya tahu. Terus begitu selesai ibadah itu, saya tahu ini Tuhan gitu. Dan teman-teman di gereja mengajak, kok kamu kan sudah nih yang diujin, ayo kita misi itu ke Corvallis. Nah, saya mah iya aja, tapi pada saat itu saya masih dalam ukurannya setengah-setengah lah gitu kan. Jadi sampai di satu kota lagi, 45 menit dari kota saya, begitu lagi dari awal sampai akhir air mata saya mengalir terus, dan saya tahu ini Tuhan yang berperkara, karena saya sadar betul. Saya bukan terbawa emosi, saya bukan terbawa karena lagunya, tapi saya sadar betul ini Tuhan mulai berperkara. Dan ketika selesai yang di kota kedua, begitu mau ke kota ketiga, teman-teman saya ngajak lagi. Saya dengan mantap, saya bilang, ya saya mau ikut. Nah, berikutnya, begitu perjalanan saya udah ini, saya merasa tidak ada apa-apanya sama Tuhan. Jadi waktu masa kecil saya dari background Kristen juga, Kristen Katolik. Saya juga ya mama saya taat sekali ke gereja, jadi saya selalu ke gereja. Saya ikut sekolah minggu, saya bantu jadi putra putri altar, saya bantu ya. Tapi setelah mengenal Yesus secara pribadi, saya merasa Tuhan, apa yang kulakukan itu ternyata kosong. Kenapa? Karena saya hanya rutinitas. Saya bukan melakukannya karena saya kenal Tuhan. Tapi apa yang terjadi? 2 minggu kemudian, kira-kira 2-3 minggu kemudian, Tuhan menjawab lewat mana? Lewat komsel. Waktu komsel itu saya datang ke komsel. Tiba-tiba kakak komselnya bilang, gembala komselnya bilang, ayo yang belum menerima Roh Kudus, kita akan doakan. Tapi mereka nggak ngomong apa-apa, cuma langsung mau didoakan. Saya bingung pada saat itu. Kenapa? Saya juga awam kan tentang Roh Kudus. Saya bingung. Saya tanya, waduh, Tuhan ini gimana nih? Gereja sesat apa bukan gitu kan? Saya nggak tahu bagaimana ini apa ini gitu. Jadi dalam logika saya waktu itu, oh teman saya ada 2 orang yang sudah duluan ikut waktu mereka nyampe berkuliah. Mereka udah duluan masuk gereja. Ya berarti mereka berdua dululah. Jadi waktu itu ada 3 orang termasuk saya. Nah, tetapi pikiran saya, cuma logikanya saya adalah mereka duluan yang bakal dapat. Saya belum, karena saya baru kenal Tuhan Yesus. Jadi pada saat didoakan, saya bergumul sebetulnya logika. Saya berpikir secara logika, pikiran saya, ini benar gak sih? Apa sih ini? Kenapa sih begitu? Gitu kan. Sampai pada akhirnya saya memutuskan, ya Tuhan, kalau ini memang benar dari Engkau, saya serahkan padamu. Langsung lidahku diambil alih, langsung pada saat itu saya berbahasa roh. Jadi puji Tuhan, sangat sungguh indah Tuhan, bagaimana Tuhan menjamah saya,
Makanya hubungan intim dengan Tuhan sangat penting sekali. Nah, terus setelah dari itu, saya pulang ke, itu tahun 2000, saya pulang ke Indonesia sekitar tahun 2003 ya. Yaitu keluarga, yaitu punya anak, itu udah menjauh lagi. Karena apa? Ketika saya pulang dari luar negeri masuk ke Indonesia, saya belum menemukan wadah yang tepat, gereja yang tepat untuk iman saya bertumbuh. Jadi lama-lama itu kan bergeser-bergeser ya, hilang gitu kan. Nah, sampai anak saya sekolah di sekolah Kristen TKB, ya mulai harus mempunyai catatan sekolah minggu. Nah, di situ saya mulai nyari nih gereja mana yang cocok gitu, supaya anak saya bisa isi benar-benar sekolah minggu itu gitu kan. Disitulah saya ketemu. Nah, di situ mulai lagi. Jadi pengalaman saya, kalau Tuhan udah pilih, kita nggak bisa lari, kita nggak bisa kemana-mana. Tuhan pasti cari kita terus. Ya. Jadi berbalik lagi tuh, kayak dulu lagi saya merasa sangat ya hati saya untuk Tuhan tuh menggebu-gebu lagi, sampai saya pikir, waduh, Desi mesti ikut. Jadi cuman kan waktu itu anak karena masih TK kan, dia belum terbiasa kan, terus ini gimana ya anak saya gitu. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan punya cara, punya waktu Tuhan. Tiba-tiba anak saya bilang, ya udah mama ikut aja nggak apa-apa. Jadi saya berdua sama Desi bisa ikut kebaktian. Nah, di situ kita bertumbuh sampai TKB, nah sampai masuk pandemi ini. Nah, begitu pandemi itu yang sangat mengagetkan saya. Kenapa? Jadi waktu saya di luar negeri tahun 2000, saya retret pertamanya itu tentang end of day, ya, akhir zaman. Tapi saya cuma nonton lewat video doang, film ya. Tapi kali ini pandemi benar-benar di depan mata. Itu sangat kayak tamparan buat saya. Oh, ini beneran terjadi. Ini beneran. Apakah ini akhir zaman? Kayak gitu. Jadi, tapi ya itu waktu Tuhan, cara Tuhan. Kita pertumbuhan saya itu ini sekali cepat ya. Tiba-tiba ini ketika kita merespon dengan benar, maka ada percepatan dari Tuhan itu. Nah, jadi itu yang tentang hubungan intim dengan Tuhan. Yang kedua apa? Yang kedua, taat sama Tuhan. Jadi seperti Abraham di posisi yang enak, dia di bersama keluarga besarnya. Tiba-tiba Tuhan suruh pergi, berangkat, jalan ke tanah. Ya dia nggak tahu juga kemana, dia nggak melihat seperti apa, bagaimana. Ya, pengalaman saya di sini juga sama. Ketika saya udah di MDSB nih, Tuhan dari nubuatan-nubuatan dari hamba-hamba Tuhan, dari Pak Hebron juga, membuat saya tercengang-cengang. Waduh, jalan Tuhan ini ya, gimana ya? Balik lagi logika saya berpikir, wah ini gimana nih, bisa nggak ya? Bagaimana ya? Nggak ada bayangan nih. Ini kayak ke feel tempat yang baru yang harus saya tekunin lagi. Seperti itu. Tapi saya mau taat sama Tuhan. Dan Tuhan tuh mulai tuh buka pelan-pelan. Puzzle demi puzzle-nya ya. Titik demi titik mulai ada garisnya. Kelihatan nih jalan terangnya. Gitu. Makanya ketika Pak Hebron habis dari retret ngomong tentang Lumbung Yusuf, Kingdom Business, dunia usaha baru. Ya, dalam hati saya mulai ini kegerakan ini mulai. Nah, saya mau taat Tuhan, saya mau. Nah, bagaimana dengan saudara-saudari seiman? Sorry ya, saya izin dulu, saya nggak ngomong bapak ibu ya. Kita karena dalam wadah, dalam Kristus, dalam Tuhan, iman kita. Jadi saya ngomong saudara-saudari ya. Nah, jadi itu sangat-sangat ketika kita mau taat, logika kita harus dikesampingkan. Karena iman yang mulai bermain. Karena di depan mata kita tuh gak mungkin loh kalau logika bilang begitu. Tapi selama saya ikut MDSB ini, itu pelan-pelan dibukakan Tuhan. Pelan-pelan Tuhan jawab. Saya gak menyangka saya bisa dipakai Tuhan luar biasa dibandingin saya dulu. Ya, saya mendoakan saudara-saudari iman yang di sini yang membutuhkan doa, Tuhan jawab.
Saya juga tidak menyangka saya harus di finansial, tim Financial Miracle. Saya juga nggak menyangka saya di posisi itu. Nah, ketika saya dinubuatin Tuhan, dinubuatin sama Pak Hebron, hamba Tuhan, bilang saya tetap di bagian apa sekular untuk bisnis. Saya tuh nggak ada bayangan. Saya tuh sebetulnya nggak punya bisnis. Bisnis saya kecil. Itu apa ya kecil lah, nggak dibandingin yang lain. Saya nggak punya kantor. Saya nggak punya istilahnya perusahaan tuh nggak punya. Tapi Tuhan selalu ngomong, kamu dipersiapkan. Nah, apakah kita taat? Apakah kita taat seperti Abraham juga? Apa yang kita lihat? Abraham taat dan apa yang terjadi? Diberkati dengan luar biasa. Keturunannya luar biasa, keturunan Abraham kan. Anak cucunya banyak sekali. Berkelimpahan. Ketika perjalanannya Pak Abraham pindah dari kota lain ke kota yang lain, semakin kaya. Sampai daerah situ menganggap dia tuh raja. Karena kekayaannya yang luar biasa, Tuhan berkati. Kita juga sama, kita akan diberkati. Karena memang tujuan Tuhan itu memberkati kita, agar kita bisa memberkati orang lain, memberkati sekeliling kita. Ya. Yang punya financial trouble, yang kesulitan financial, Tuhan bilang cari Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Seperti Raja Uzia. Ya. Raja Uzia itu baru umur 16 tahun kalau nggak salah. Tapi dia punya mentor, seorang imam. Ya. Dia mau dengar kata imam. Jadi ketika dia mencari Tuhan, Tuhan membuatnya dia berhasil. Kata kuncinya tuh mencari. Ketika mencari, apakah udah ketemu Tuhan? Belum kan? Nah, tapi dalam proses mencari aja, Tuhan udah berkati. Begitu dengan kita. Kita mengucap syukur, Pak Hebron, sebagai gembala kita. Sebagai perwakilan Tuhan, suaranya Tuhan. Pak Hebron berbicara, kita mau dengar. Kita mau merefleksikan diri kita, oh kita salah. Ya, seperti Saul dan Daud. Ketika Daud dikasih tahu sama Nabi bahwa dia berbuat salah karena kasus dengan Bathsheba. Dia mau bertobat. Bagaimana dengan Saul? Saul tidak mau bertobat. Walaupun Tuhan udah ngomong, dia udah tidak jadi raja. Saul tidak tetap nggak mau bertobat. Dia malah menjadi-jadi. Ya, malah lebih ini lagi, lebih ganas lagi ya. Tapi Daud mau bertobat. Nah, jadi sama. Ketika saya bertumbuh, saya juga nggak sempurna. Saya juga proses belajar. Jadi ketika Tuhan tegur, kita harus bertobat. Respon kita bertobat. Nah, jadi nanti kegerakan Tuhan itu kita bisa imbangi. Saya pernah satu waktu saya ya masih zaman pandemi, saya meremehkan seorang hamba Tuhan. Tapi untung Tuhan tegur saya lewat hamba Tuhan yang lain. Ketika saya ikut ibadah, saya sampai kayak pisau tajam banget, tusuk banget. Sampai saya bilang, oh Tuhan, maafkan saya sudah mulai ngomong kata-kata yang gak benar di depan tentang hamba Tuhan ini. Saya mulai menunjukkan saya itu tidak tunduk sama otoritas, karena ini seorang hamba Tuhan. Kita hamba Tuhan itu ya otoritasnya ada, jadi kita gak boleh sembarangan. Sebagai jemaat kita gak boleh sembarangan ngomong hal-hal yang tidak benar tentang hamba Tuhan, nanti berpekaranya langsung sama Tuhan. Kayak gitu. Jadi kita harus taat ya. Taat sama Tuhan. Terus berikutnya apa? Ketika kita mendengar, kita bertumbuh dalam NBSB ini. Ketika kita mulai mengetahui firman kebenaran dan kita diberikan persenjataan, kita mendapatkan karunia. Terus bagaimana? Ya kita lakukan. Itu poin ketiga. Kita udah punya iman. Ketika kita punya iman, kita harus lakukan.
Kenapa? Jadi Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ketika kita menerima karunia terus kita enggak pakai, ya gimana mau bertumbuh? Ketika kita sudah diberikan Tuhan karunia kesembuhan tapi kita enggak mau mendoakan, kita enggak percaya, gimana? Ketika kita diberikan otoritas, saya misalnya diberikan otoritas untuk di bagian finansial, ya harus doakan. Waktu pertama kali melayani, tim finansialnya melayani, saya saksikan lagi ya. Itu sebelum melayani, saya tuh berdoa, lagi ibadah seperti ini, praise and worship, tiba-tiba saya terima. Kan sebelumnya pentabisannya kan Pak Hebron bilang, saya melihat ada tongkat kering di atas saya. Okay. Jadi pas praise and worship, tiba-tiba saya terima. Saya merasa, wah, ini tongkat nih. Cuman tongkatnya ke apa gitu kan. Terus dari itu, tiba-tiba berbicara. Musa, kadang-kadang kita dikasih tugas sama Tuhan. Kita kadang suka seperti Musa, mengelak terus. Aduh Tuhan, jangan saya lah. Aduh Tuhan, gak ada waktu Tuhan. Aduh saya tuh gak bisa ngomong Tuhan. Sampai Tuhan ngomong, ada apa di tangan tongkat? Terus Tuhan suruh. Ya, jadi itu saya bilang, okay, saya udah terima Tuhan. Saya bilang sama Pak Hebron, ini tongkatnya kayak tongkat Musa, bukan? Pak Hebron bilang, iya. Maka saya udah terima. Ya, Tuhan, saya udah terima, saya siap. Saya mau melayani. Nah, waktu pertama kali melayani, ya yang amazed lagi, yang sangat bikin saya terkagum lagi adalah saya percaya waktu Pak Hebron berkhotbah bahwa kita punya otoritas. Ketika Tuhan udah kasih kita otoritas, kita harus pakai otoritas itu. Kita itu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Raja. Nah, jadi kita ketika saya mesej itu adalah ketika mendoakan orang-orang, Pak Hebron itu langsung suruh saya yang doain. Saya udah kebingungan. 1-2 gak apa-apa lah ya. Ini berapa banyak orang yang doain. Terus saya doakan. Saya udah, aduh Tuhan, ini gimana nih Tuhan. Dulu belajar sekolah di hari Senin siang tuh cuman, Riko, coba belajar nubuatan. Kita lihat nubuatan. 2 orang udah ini sesuai. Wah, udah seneng banget. Ini banyak banget Tuhan. Gimana nih Tuhan. Terus kadang-kadang udah selesai doa, Pak Hebron, tapi aku waktu lagi mendoakan itu, saya merasa Tuhan tuh tumpang tangan saya. Nah, terus saya merasa seperti anak kecil. Kenapa? Begitu saya udah selesai mendoakan, saya tahu Pak Hebron tuh menuntun saya kan. Pak Hebron tuh backup saya. Pak Hebron ada tambahan dari Pak Hebron, oper ke Pak Hebron. Oke, begitu ke Pak Hebron, waduh udah kata-katanya detail banget. Itu banyak banget kuasa kata yang keluar. Tuhan berbicara gini-gini. Sedangkan saya cuma, ya Tuhan, saya mah kayak anak kecil tuh. Tapi saya lihat proses itu. Kita memang awalnya belum bisa banyak berbicara. Mungkin kita nggak bisa banyak yang harus kita bisa lakukan. Tapi kalau kita tetap taat, balik lagi ya, di poin pertama, kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Kedua, kita taat sama Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Tuhan yang tambahkan, Tuhan yang bikin kita semakin besar, tanggung jawab kita bertambah. Itu yang saya alami, saya lihat di MDSB. Saya alami di MDSB. Jadi saya semakin yakin dan iman saya makin bertumbuh. Dan saya percaya karena saya berbuat. Saya enggak cuma iman, tapi saya juga melakukan perbuatan. Dengan tindakan iman itu, saya mendoakan orang. Saya yakin kamu bisa sembuh, asal kamu juga yakin. Percuma, saya yakin, dia hanya nggak yakin yang didoakan. Ya. Terus berikutnya apa? Karunia. Kita main juga masih manusia ya. Kadang kita nggak sehebat kayak Pak Hebron ya. Pak Hebron udah puluhan tahun melayani. Kita ya gimana nih? Sebiji jagung nih umur. Kita pasti kadang masih jatuh dalam dosa. Yes, tapi apakah Tuhan kasih kita tergeletak? Enggak, Tuhan tuh langsung nolong kita. Nah, di sini iblis yang suka
mengintimidasi kita. Dengan kata lain apa? Kamu tuh nggak guna. Wah, karunia kamu udah diambil lah sama Tuhan. Tapi kenyataannya enggak. Selama kita seperti Daud mau bertobat, kita mendapatkan teguran, kita mau bertobat, karunia yang Tuhan kasih tidak akan hilang. Contohnya apa? Contohnya dari si Simson, dari kisah hakim-hakim. Itu kalau diurut, itu kehidupan iman Israel itu semakin bobrok. Begitu juga dengan hakim-hakimnya. Nah, kebetulan hakim yang paling banyak diceritakan adalah Simson. Nah, Simson ini itu diberikan kekuatan sama Tuhan. Ya, diberikan kekuatan. Tapi coba lihat kehidupannya Simson. Selama dia hidup, apa yang dia lakukan? Dia menikah sama orang Filistin. Kalau salah ya, iya. Orang Filistin. Padahal orang Filistin adalah musuh Israel. Dia sengaja menikah sama orang yang beda suku, bukan sesama suku. Padahal perintah Tuhan harus menikah dengan sesama sukunya, kan? Tapi dia melakukan lebih dari itu. Dia malah main cewek. Nah, dosa perzinahan itu banyak sekali. Padahal itu keji di mata Tuhan. Tapi apakah hilang pada saat itu? Tidak. Tidak. Tapi sampai pada akhirnya dia memberitahukan kelemahannya kepada orang lain, ya. Terus akhirnya dengan orang maka kehilangan kekuatannya, ya, karena udah ketahuan kan kelemahannya. Tapi waktu itu dia berada di tempat Filistin itu, di satu tempat diolok-olok, dia bilang sama Tuhan, berikanlah aku satu kekuatan lagi. Dan Tuhan berikan, dan intinya kehendak Tuhan yang terjadi, semua orang Filistin yang berada di situ mati, tetap kebesaran Tuhan yang dipermuliakan. Tapi alangkah baiknya kalau Simson itu coba nurut sama Tuhan, maksudnya mengikuti firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, berbuat yang baik. Bayangkan berapa pasal itu bisa dengan kata-kata yang lebih enak lagi, lebih elegan lagi di firman Tuhan itu, ya enggak? Nah, kita mau yang jadi seperti apa? Ini Tuhan mau bergerak, apakah kita mau bergerak? Tuhan enggak nyaman nih Tuhan, tapi janji Tuhan ya dan amin. Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menuntun kita. Ya. Tuhan nggak akan meninggalkan kita. Waktu Tuhan bergerak, Tuhan sudah menyuruh kita bergerak. Mau nggak kita bergerak? Itu pilihan di kiri kita masing-masing. Ketika yang udah lulus angkatan pertama dari Sedap, mau nggak melayani? Karena apa? Misi, visi MDSB, Tuhan dah tanamkan bahwa akan banyak jiwa-jiwa. Tuayan banyak. Kalau mau MDSB besar, dibutuhkan pelayan-pelayan Tuhan. Dibutuhkan pekerja-pekerja Tuhan. Nah, kalian, saudara-saudari seiman, bagaimana? Mau enggak? Saya mau Tuhan. Pakai saya Tuhan. Saya mau berbuat demi kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan Tuhan. Bukan ego, bukan kepentingan pribadi. Itu ya, mengimbangi kegerakan Tuhan. 3 poin. 1, mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. 2, taat sama Tuhan. 3, lakukan. 3, lewat hubungan intim dengan Tuhan, taat sama Tuhan, terus Tuhan telah berbicara, sudah konfirmasi lewat hamba-hamba Tuhan, lakukanlah dengan iman. Lakukanlah dengan iman, berbuat. Ya. Pak Hebron sudah kasih banyak contoh. Kita bisa melihat flyer, kita akan ke Israel. Itu deklarasikan terus. Semua flyer-flyer kegerakan background kita ini, ya. Kebetulan ini kan The Power of Jesus Christ Festival, festival kuasa Tuhan Yesus. Apakah kita benar-benar mengimani? Ini masih ada, baru masuk hari kedua. Apakah kita mengimani bahwa lawatan Tuhan akan pasti terjadi? Akan terjadi mukjizat yang besar. Terobosan demi terobosan. Termasuk di dalam MDSB ini. Balik lagi.
Mau bergerak tidak? Ikut nggak kegerakan Tuhan? Siap-siap. Siap-siap. Be ready. Pakai waktu sekarang ini, festival ini ya. Kan banyak hamba-hamba Tuhan yang diundang. Nubuatannya catat. Siap-siap menerima terobosan dan terobosan. Hubungan keluarga dipulihkan. Festival apa? Financial. Ya, karena apa? Yaitu Tuhan sudah berbicara. Cari aku, maka semuanya akan ditambahkan. Oke. Kalau yang mau menjawab panggilan Tuhan, angkat tangan. Dan di YouTube juga angkat tangan. Karena Tuhan bekerja di tanpa ruang dan waktu. Semua ditembus. Siap-siap menerima kuasa Tuhan, lawatan Tuhan. Ya. Mau dipakai, angkat tangan. Kita siap-siap, kita akan berdoa ya. Tuhan, Engkau telah melihat anak-anakmu yang telah mengangkat tanganmu ya Tuhan. Mereka mau meresponi kegerakanmu ya Tuhan. Pura basyoko tarabarala barala basyike tarabarala barala barala barala. Kira basyike tarabasyoko tarabarala barala. Yang bisa buka kamera, buka yang di Zoom. Supaya bisa saya lihat. Pura basyoko tarabasyan tarabasyike tarabarala barala barala barala. Kira basyaka tarabasyike tarabarala barala 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 barala. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami telah melihat ya Tuhan. Anak-anakmu mengangkat tangan. Mereka mau bekerja untukmu. Mereka mau melayanimu ya Tuhan. Mereka mau meresponi firmanmu ya Tuhan. Mereka mau ikut kegerakanmu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Dengan merespon ini ya Tuhan, kami mau berkomitmen ya Tuhan, kami mau makin bertumbuh lagi, kami mau makin dekat lagi dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu akan selalu menghadiri kami ya Tuhan. Setiap kami mempunyai pertanyaan, Engkau akan jawab ya Tuhan. Setiap kami mempunyai jalan buntu, Engkau akan bantu kami, memberikan kami hikmat sehingga kami bisa keluar dari situasi kebuntuan ya Tuhan. Ketika kami dalam kondisi finansial ya Tuhan, Engkau akan bantu ya Tuhan. Semua lewat caramu ya Tuhan. Semua lewat waktumu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Kami mau tetap mendengar suaramu. Kami tetap mau mendengar firmanmu. Kami mau baca firmanmu Tuhan. Siang dan malam kami mau merenungkan ya Tuhan. Maka kami percaya ada terobosan yang akan terjadi. Terobosan di dalam keluarga. Hubungan keluarga akan terjadi. Engkau akan pulihkan hubungan keluarga, suami istri, orang tua dengan anak. Yang dalam finansial ya Tuhan, terutama yang hutang karena ditipu orang. Kami percaya Tuhan, Engkau akan balikkan berkali-kali lipat ya Tuhan dari hutang tersebut ya Tuhan. Tuhan akan berkati dengan melimpah sehingga Engkau bisa membayar hutang-hutangmu. Tidak lupa juga kami juga berdoa ya Tuhan untuk yang sudah melayani ya Tuhan, tetapi mereka butuh alat untuk melayanimu ya Tuhan. Laptop, HP, pulsa, uang untuk listrik ya Tuhan dalam pelayanan ini ya Tuhan. Kami percaya Bapa, seperti tentara di negeri ini ya Tuhan. Tentara itu diberikan perlengkapan. Persenjataan mereka tidak beri ya Tuhan. Mereka tidak perlu membeli persenjataan. Tetapi diberikan oleh negara. Begitu juga dengan anak-Mu Tuhan. Ketika mereka mau melayani, Engkau yang memprovide semuanya ya Tuhan. Engkau yang menyediakan semuanya ya Tuhan. Fura basyuku tarabasyaka tarabarabasyiki tarabaralabaralabaralabara. Fura barala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 ba
Ayo ungkapkan isi hati saudara dan saudari seiman. Apa yang kamu perlukan, kamu ungkapkan. Apa yang kamu gumulkan, kamu ungkapkan. Hura basyikitara barala basyikitara basyintara barala 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 barala. Hura basyokotara basyikitara barala 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 barala. Hira basyukutara barala barala. Utarakan kepada Tuhan, utarakan kepada Tuhan. Hira basyikitara barala 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 barala. Hira barala barala barala. Ketika engkau utarakan kepada Tuhan, Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjawab. Tuhan akan utus malaikat-malaikatnya untuk memberikan pelayanan yang kau perlu. Tuhan akan mengutuskan malaikat-malaikatnya untuk melindungimu. Hura basyikitara barala yang berdoa untuk kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah Yesus, sembuh. Hura basyukutara barala 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 barala. Ada api ilahi yang membakar virus-virus yang tidak bagus, yang tidak baik, yang jahat, virus yang jahat di dalam tubuh. Dibakar. Hura basyukutara barala basyikitara barala barala. Ini bukan cuma hanya COVID, tapi sakit-sakit yang lain, yang kanker. Hura barala barala barala. Kesembuhan total terjadi, akan ada organ-organ baru digantikan, semua urat nadi akan tembus, darah akan mengalir tanpa ada hambatan, tanpa ada sumbatan. Hura basyikitara barala barala barala. Yang punya penyakit lambung akan di asam lambungnya akan terkontrol dengan baik. Hura basyukutara barala barala basyikitara barala barala barala. Yang sakit kepala, hura basyukutara basyikitara labarala barala barala basyikitara barala 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 akan sembuh. Hura basyikitara barala 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 barala. Hira barala, Tuhan akan menunjukkan akar permasalahan. Tuhan akan tunjukkan akar permasalahan. Ini loh yang harus dibereskan. Apakah engkau mau membereskan? Hura basyukutara barala barala. Jika engkau membereskan ini, maka hal-hal yang lain akan beres. Kesusahanmu akan beres. Hura barala basyikitara barala barala barala. Tuhan tunjukkan, Tuhan telah tunjukkan ke beberapa orang. Hura basyikitara barala barala. Apakah kamu mau membereskannya? Hura barala basyikitara barala barala. Hura basyikutara, Tuhan akan bantu, Tuhan akan bantu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Tuhan itu selalu menuntun kita. Dialah gembala yang baik, yang selalu membawa domba-dombanya ke padang rumput yang luas, padang rumput yang hijau. Begitulah dengan kondisi kita, kita akan terlepas dari semua kesusahan ketika kita harus turut kepada gembala kita. Kita turut, mau taat kepada gembala kita, yaitu Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan perlindungan yang sempurna. Tuhan akan membawa kita ke tanah yang subur, yang berlimpah susu dan madunya. Hura basyukutara barala barala. Hura basyukutara karena MDSB. Tuhan mau memberkati MDSB agar bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Begitu dengan kita sebagai anggota MDSB, jemaat MDSB. Kita mau diberkati, maka kita bereskan dulu hati kita, maka kita akan diberkati. Sehingga kita bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Kita bisa mempunyai kasih untuk melihat orang jiwa-jiwa baru. Hura basyukutara barala basyikitara barala barala. Beberapa daripada kalian akan diutus. Beberapa daripada kalian akan melayani dengan sangat luar biasa. Hura basyukutara basyikitara barala barala barala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa, akan saya doakan satu-satu nama-nama yang sudah terdaftar di dalam MDSB. Hura basyukutara basyikitara barala barala barala. Basyikitara basyikitara barala. Saya akan langsung doa syafaat ya untuk mendoakan setiap anggota MDSB. Hura basyikitara basyakatara basyakatara barala 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 basyikitara barala barala barala. Ya Tuhan, inilah nama-nama anggota MDSB yang terdaftar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, maka kami mau menyebutkan nama-nama mereka ini ya Tuhan. Sehingga mereka bisa bertumbuh lagi ya Tuhan. Mereka akan mendapatkan perlindungan yang sempurna dari Engkau ya Tuhan. Berserta dengan keluarganya Tuhan, rumah mereka, tempat tinggal mereka, tempat bisnisnya mereka ya Tuhan. Hura basyukutara, mereka akan dipakai sama Tuhan luar biasa. Mereka akan menjadi mercusuar, menjadi terang dunia ya Tuhan. Di mana orang-orang yang tidak mengenal Engkau, mereka akan datang kepada mereka ini ya Tuhan. Dan nama-nama anggota MDSP yang telah yang mengetahui kebenaran akan menuntun jiwa-jiwa baru kepada-Mu ya Tuhan. Karena semua untuk kemuliaan-Mu, semua untuk kerajaan-Mu ya Tuhan.
Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yehezkiel Hebron, Abigail Basulananhohi, Agrita Alede, Amelia, Jacinta Wistoro Harjo, Anita Ferawati, Arias Pertiwi, Astrid G. Sanaki, Chandra Hussein, Christy Angelio, Christy Febriani, David Shea, David Tandiono, Deborah W. Saniki, Desi Wijoyo, Devi Natali, Didit, Dr. Enda Leginta Barus, Dr. Lilian Andreas MS, Dr. Sofia Elizabeth Saduk, EJP Latuhari, Pak Joni, Eka Yujelin Munangin, Elisa Rinurhan Jana Hidayat, Elizabeth Elvi P. SPD MPD, Elisar Aryo S, Elizabeth Sri Renowati, Ellen Wijoyo, Eli V, Kurabasyu Ketarabara, Eni Esika Harahap, Enli, Esla Maranita Purba, Kura Basikitara Basikitara Barala Barala, Esther Liantoli, Yoni Kelim, Fajar, Fani Oktavia, Feni, Feriani, Feni Dianawati, Francisca Chong, Francisca Nanlohi, Hana Dewi Eka, Haslen Zhu, Henki Wijaja, Herda Palewa, Hesti Herwanti, Ike Vivian, Ilan, Imelda Widiawati, Indri Barten Fabiola Meleke, Intan Cahyadityo, Yeni Yanti Dumape, Jessica Livia Wijayako, Jimmy Petrus Sembayang SH, Jimmy Anak Awang, Johan Gunawan Padede, Joshua YL, Yulianti atau Yuli, Juliet Gojali, Katerina Manorek, Christine Susilowati, Christina Krisye, Christina Supardi, Kristiani Indri, Kusumawati, Kuali Hong, Lamria Marpaung, Lai Xianglin, Leni Wijaya, Leonora Herliens Berhitu, Lewi Hani Jamiko, Liana Citra Wardahani Susilo, Liani, Li Chen, Liam Chun Gui, Lilian Li, Lili Veronica, Linda Susilowati, Lisnayanti Sitorus, Lista Dona, Lisha, Liza Sulistia Surira, Laura Koni Lampisera, Lydia Adnan, Maigeri Situmorang, Maigel Lucy Piri, Maria Ira, Maria Juliana Manu, Maria Labora, Maria Lia, Maria Li, Maria Marianti, Maria Parabu, Maria SG, Maria Sintawati, Maria Sulistiani, Mario Bonaventurate, Marlon Sibarani, Martina SP, Mariolin Yubowo, Maureen Francisca, Melasti Sinambela, Melania LR Gunawan, Mary Sitompul, Melvi Kristianti Haria, Milidayanti Harefa, Nadia Oktria Bigail Riyadi, Natalia, Nathanaeli, Nelsi Heriyati Ngadas, Ninyoman Susan, Niko Chan, Nita Datu, Nova Kristina, Novi Hana Robok, Octavianus Rico Patrocarukul, Pasca, Pendeta Benjamin Luki, Pendeta Deborah Lenda, Poppy Kristinawati, Priscilla Yeti, Priscilla Jessica, Purnomo Wahyudi, Pue Pue, Ramanta Sebastian, Ratna Omala Bangun, Ren Oni Paris Nanlohi, Raffi John Salian, Retno Sari, Rina Sulastri, Rita Sitinjak, Rita Winarni, Rosleli, Ruth Juwita, Sani Ingitiawati, Santi Uli, Saudi Gary Morris, Shelly Paraeng, Shelly Wijaja, Shelly Yohana, Shelvia Triwahyuni Tirti Lolobi, Sofia Effendi, Sri Utami, Stephanie Shou Shok Hun, Stella Prasetya, Suhartika Eva, Susri Indriwati atau Indri, Silviana Sandiha, Tabita Melba Sitorus, Tai Mukhin atau Ahin, Teresia, Tiarma Silaen, Chan Shufen, Cui Kim, Tommy Tomayahu, Triani Stella Setiawan, Vera Novi Mi Ompi, Friska Helena, Widya, Yantoni, Yeni Elsie Tiong, Yeni Magdalena, Yeni Watimena, Yeni Lesmana, Yeti Sumiharti, Yohana Gultom, Yohanes Haryanto, Yohanes P. Aprianto, Yulia Kristianti, Kura Basyikitarabara. Itu semua ya Tuhan, nama-nama yang sudah terdaftar di dalam MDSP kami mau mengangkat kehadapan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami berdoa akan ada terobosan-terobosan untuk mereka ya Tuhan. Dalam hal finansial, kesembuhan total,
untuk hubungan keluarga ya Tuhan akan dipulihkan ya Tuhan. Ketika mereka yang menerima harus memberikan keputusan, mereka akan diberikan kejawaban kemanakah mereka harus melangkah ya Tuhan. Ketika mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka akan diberikan, Engkau akan memberitahukan pekerjaan mana yang akan harus mereka ambil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa untuk usaha-usaha yang sudah terdaftar di dalam MDSB ini ya Tuhan. Kami mau mengangkat nama PD Wijaya Konveksi, Jimmy Sembayang dan Partners, Divat 13 Store, Sevi Tandi Utama Perkasa, Harvest Bakery dan Mi Bento, Eagles Way Enterprise, Batik Sinar Jaya, Warkop Bang Monang, Homemade Ikan Tausi Borneo, Experiment Karet 88, Binary Traders dan Art Studio, Dessert Table, CV Ecclesia Mulia Jaya, Peternakan Gloria, Elzire, Nelsi Sel, Angkutan Kota, Toko Indonesia UK, Filian Shop 95, Penjahit Abun, Bella Bird Cakes, Toko Berlin, Mana Kosher, Syafir Magdarmo Permai, Pempek Gleni, Riyadi Motor dan Tunas, Harapan, Diko Production, Potato, Pinkbox, Pemanik, Kursus Menjahit Fobulosa, LPK Putri Pertiwi, Bukasi Murah, Niki Murah, Murah Murah Store, Pink Christie, Warung Baby, CV Dinamika Agribisnis Borneo, Podomoro Helm Pontianak Kalbar, Sitinjak Property, Innofinix, Christine Mode Alterier and Stone Marriage Services, PT Buana Jaya Media Tama, Fancy Cake, Joy Interior Studio, Chandra Plat, Toko Kathleen Fashion Anak, Tiga Karya, PT Anugrah Innova Avios, Almonte Kitchen, Susu Almond Jakarta, Susu Almond Star, Dapur Mama Clara, CV Philadelphia Putra, PT Raya Swariti, PT Langgeng Mandiri Internusa, PT Desain Optima Mitra Selaras, Maju Jaya, Madu Sulawesi, Millennium Shop, Makmur Jaya Online Shop, Makmur Jaya Service Station, Sumber Mas 3, DNY Laundry, CV Garage 88 Auto Part Batam, Dunia Printing, Kedai Ko, Candyland Kennel, Artik Asia, Loka Farna, Acira Laser Studio, semua yang bekerja di dalam PNS, semua yang bekerja sebagai guru, semua yang bekerja sebagai tenaga medis, yang mempunyai usaha di bidang jasa maupun di bidang toko online, tetapi mereka belum mempunyai nama ya Tuhan, karena mereka masih beroperasi secara kecil ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, perlindungan yang sempurna untuk mereka, untuk keluarga mereka, istri dan anak mereka. Engkau telah mengirimkan malaikat-malaikat-Mu untuk menjaga tempat usaha mereka ya Tuhan, perkantoran, pabrik, perkebunan ya Tuhan, peternakan ya Tuhan. Engkau yang telah mengirimkan malaikat-malaikat untuk menjaga, ya, akan ada benteng yang tinggi melindungi mereka, tembok api yang melindungi tempat usaha mereka. Mereka akan dijauhkan dari belalang pelahap, belalang pencipir ya Tuhan, sehingga tidak mengalami kerugian. Dijauhkan dari kebakaran, dijauhkan dari penipuan. Mereka ditemukan dengan partner-partner yang takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga bisnis mereka bisa berkembang lebih jauh lagi. Mereka akan menerima bahwa lewat pandemi ini mereka malah bisnis mereka akan berkembang ya Tuhan. Produksi mereka akan mencapai target ya Tuhan. Akan ada ide-ide baru yang akan tertanam lewat partner-partner baru ya Tuhan, yang Kau berikan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Customer lama akan tetap datang. Customer baru Engkau akan datangkan kepada mereka. Pembayaran akan diterima selalu on time. Tidak ada yang mengaret, tidak ada yang telat pembayaran. Kami percaya Tuhan, semua hutang-hutang yang mereka harus ambil dari bank akan terbayar dengan lunas. Ada yang diberkati dengan luar biasa. Hurabasyukutarabarala.
Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, dari usaha-usaha ini kami percaya Tuhan mereka takut akan Engkau dan mereka akan membawa hasil mereka ya Tuhan. Mereka akan membantu lumbung-lumbung Yusuf ya Tuhan. Mereka mau taat terhadap Engkau ya Tuhan. Transfer of wealth terjadi kepada diri mereka semua ya Tuhan, lewat usaha-usaha mereka ya Tuhan. Engkau yang kirim ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Daud. Amin. Daud George Latumelisa ya Tuhan. Mereka, dia juga terdaftar sebagai anggota di MDSP ya Tuhan. Berkat yang melimpah kepada Pak Daud George Latume Mayrisa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan pangkat jenderal kepada Pak Daud. Dan hamba berdoa ya Tuhan, Pak Daud akan mau mengimani dan akan melaksanakan tugas dari Engkau ya Tuhan. Engkau akan bukakan jalannya, Engkau akan yang memberikan visi misi kepada Daud ya Tuhan, dan dia mau taat kepada otoritas-Mu, dia mau taat kepada MDSP juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua usaha, nama-nama usaha yang telah kami panjatkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, semua ini anggota-anggota dan nama-nama usaha di MDSP akan termateraikan dengan darah-Mu Yesus Kristus, dan akan terjadi kehidupan nyata. Kami serahkan semua ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.